Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugung Sungkono. Nah, teman-teman sudah pasti tahu ya, di sini kita akan ngebahas lanjutan video sebelumnya yaitu pembahasan prediksi TPS UTBK 2020 tentunya kuantitatif 20 soal. Nah, tiba saatnya kita di puncak yaitu nomor 16 sampai 20. Jika teman-teman belum menonton dari nomor 1 sampai nomor 15, silahkan tonton dulu videonya yang ada di kanan atas ini. Teman-teman tinggal klik aja ya. Oke, tante-tintinya saya juga ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Baik, kita lanjutkan nomor 16. Nah, oke okay ya, ini soalnya nomor 16 ini sebenarnya gampang ya. Pasti teman-teman bisa. Hanya kita dituntut untuk teliti saja, teman-teman. Kita lihat di sini kan. Sebenarnya ada dua ya. Ini dalam kurungnya, berarti kita kerjakan dulu yang ini nanti kita kerjakan yang ini kan Nah coba yang ini dulu nih kita tulis satu dikurangi satu dikurangi terus satu dikurangi tiga nah ininya ada tiga ya nah ini gimana coba dari dalam dulu nih satu dikurangi tiga itu berapa negatif dua ya berarti disini negatif dua nah satu dikurangi negatif dua negatif ketemu negatif positif ya jadi satu gini kan ya enggak terus ininya satu nah kita lihat satu tambah satu, satu tambah dua tiga ini kurang ini satu coba satu dikurangi tiga negatif dua nah kita dapat nih yang sebelah kirinya kemudian kita yang sebelah kanannya gimana nih sama kan ini kan dikurangi satu dikurangi satu dikurangi satu dikurangi dua ini ada tiga nah coba kita kerjakan lagi di sini satu dikurangi dua negatif satu ya nah kita lihat satu dikurangi negatif satu negatif dan negatif positif ya positif di sini ya satu satu tambah satu berapa tuh dua ya kita negatif satu nah gitu kan 1 tambah 1, 2 ya, dikurangi 1. 1 kurang 2 berapa? Negatif 1. Ya enggak? Negatif 1 nih, ini turunkan kan? Nah, ini kan. Nah, kurang. Negatif 2 dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif, jadi positif. Jadi negatif 2, positif 1. Negatif 2 ditambah 1 berapa? Negatif 1. Nah, jawabannya berarti adalah C. Paham ya? Ini ketelitian saja teman-teman. Kita lanjutkan nomor 16. Nah, X dan Y untuk semua bilangan real. Maka 4X kali X dikurangi. 3XY dikali 2X. Nah, ini gimana? Sebenarnya kita kalikan saja kan. Nah, nanti kita bentuk nih. Seperti yang diminta jawabannya. 4x kali x berarti 4x kuadrat dikurangi 3x kali 2x. Oh, 2 kali 3 itu 6. X yang berarti kuadrat. Y. Nah, teman-teman kira-kira kita faktorkannya menjadi yang mana nih? Ini aja 12 kali 2, 24 ya. Ini nggak ada 24. Oh, ini salah nih. Nah, ini 6, ini 4. Oh, ini bisa. Kemudian ini nggak mungkin. Yang ini bisa ini 4 kali 3 nya aja 12 Nggak ada kan 12 Oh ini salah Berarti antara ini sama ini nih B sama D Coba kita perhatikan Oh 22 Berarti 2x kan kuadrat Berarti kan 2x kuadrat biar jadi 4x kuadrat Ya kali dua dong Terus 2x kuadrat dikali berapa sih yang bisa menghasilkan 6x kuadrat Y Berarti negatif 3 Y yang gak 2x kuadrat dikur, dikali negatif 3y. Ini dong. Berarti ini jawabannya apa? B. Nah, gitu ya. Mudah. Lanjut, nomor 18. Nah, ini nih bentuk pernyataan. Kita simak baik-baik. Diketahui buka kurawal Y adalah bilangan genap terkecil. Lebih dari Y. Nah, loh, maksudnya gimana? Soalnya apa dulu? Tentukan x dikali buka kurawal 4. Nah, ini gimana nih maksudnya? Coba nih teman-teman lihat ya, definisinya dulu, definisi dari buka kurawal yaitu apa katanya? Bilangan genap terkecil lebih dari y. Oh, maksudnya berarti gini, misalnya kita lihat y-nya misalnya kita 2 deh. Berarti kurawal 2 kan. Nah, berapa nih kurawal 2? Katanya, misalnya kurawal 2 adalah bilangan genap terkecil lebih dari 2 kan. Berapa tuh bilangan genap terkecil lebih dari 2? 4 ya. Karena kan lebih dari 2 itu bilangan genapnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena dicarinya terkecil, ya udah berarti 4 nih. Ngerti ya? Coba kita ke soal deh. X kurawal 4. Gimana nih? X buka kurawal 4. Buka kurawal 4-nya aja berapa? Berapa? Coba langsung nebak. Bilangan genap terkecil lebih dari 4. 6. Nah, dapat nih. Berarti di sini itu adalah yang soal ini X dikali 6 kan sebenarnya. Nanti dipotong Nah berarti kita cari x nya dong berapa Nah ini di pernyataannya X nya itu adalah plus minus 2 katanya kan Coba kalau x nya adalah plus minus 2 Berarti kita dapat x nya itu misalnya negatif 2 kali 6 berapa nih Negatif 12 Kalau x nya 2 2 kali 6 berapa 12 Berarti ada dua jawaban nih negatif 12 dengan 12. Berarti nomor satu ini tidak bisa menjawab ya. Kenapa? Karena kan ada dua jawaban. Nah, kalau nomor satu itu nggak salah gitu kan. Maksudnya ragu. Ya udah kita coret A, coret D. Sisanya B, C, E. Nah, kita lihat ke pernyataan dua. X kurawalnya itu positif. Nah, berarti hasil dari X kurawalnya ini harus positif. Berarti kita dapat nih berapa? 12. Nah, berarti jawabannya adalah 12. Sehingga pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi kita lihat apakah pernyataan satu ini harus berhubungan dengan pernyataan 2? Ya harus ya, karena kan kalau pernyataan 2 saja nggak cukup gitu kan. Tapi kalau dibantu dengan pernyataan satu di mana x-nya itu plus minus 2. Nah, ini bisa nih. Berarti jawabannya C ya. Coba, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ya udah nih, jawabannya adalah C. Paham ya? Oke, 19. Nah, gimana nih? Dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas tiga angka yang berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut, yang kurang dari 400, banyaknya ada berapa? Nah, teman-teman lihat ya, kalau bentuknya kayak gini itu, saya kayak gini ya, kita beri kotak, karena kita dibuatnya tiga angka, berarti kita kotaknya tiga. Angkanya itu kan ada 3, 5, 6, 7, 9. Nah, kalau yang lebih dari 400 itu artinya apa? Ya, berarti tiga ratusan ya, ya enggak? Nah, berarti kalau tiga ratusan, syarat dari bilangan pertama yang dimana ini adalah bilangan ratusan ya, ini puluhan, ini satuan gitu kan. Ratusannya ini harus berapa? Harus tiga ya, gak boleh lima, karena kan kalau lima nanti lebih dari. Nah, berarti yang di kolom pertama ini harus berapa nih? Harus angkanya berapa? Ada berapa angka yang harus masuk di sini? ada satu ya. Ya nggak? Apa tuh? Tiga doang. 5, 6, 7, 9 nggak boleh. Nah, berarti satu doang. Kalau yang kedua, yang puluhan. Ada berapa yang bisa masuk? Karena ini berbeda-beda, berarti kan kalau udah diambil satu ya tinggal berapa dong? Tinggal satu, dua, tiga, empat. Berarti tinggal empat ya. Empat ini boleh dong. Misal, tiga, sembilan, tiga, tujuh, tiga, enam. Boleh ya. Nah, berarti 4 empat, empatnya boleh. Kemudian yang di satuan. Boleh semua nggak? Boleh ya. Boleh dong. Nah, tapi lihat karena ini yang 4 ini udah selesai. Udah diambil satu Ya, berarti tinggal 3. Gitu aja. 1 kali 4 kali 3. 12. Berarti jawabannya adalah B. Semoga paham ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Nomor terakhir. Oke, X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Maka 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu berapa? Nah, kalau gini saya curiganya ini nggak bisa difaktorin gitu kan. Jadi kita curiganya ke bentuk yang ini nih. Ketika akar-akarnya di dipenjumlahkan gitu kan. X1 ditambah X2 itu kan min B per A ya. Kemudian kalau akar-akarnya kita kalikan itu akan C per A. Ini teman-teman harus tahu ya. Nah, berarti kita lihat nih bahwa soalnya ini kan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita kali silang aja. Berarti X1 kali X2. Kemudian di sini X1 tambah X2, ya enggak Iya dong. Nah, ini udah tahu nih. X1 ditambah X2-nya ini. X1 kali X2-nya ini. Ya udah, min B per A berapa nih? Coba, teman-teman bisa jawab gak? Pinter. Min 4 per 3. Kemudian C per A-nya. Pinter, negatif 1 per 3. Masukin deh. Negatif 4 per 3 per negatif 1 per 3. Coret, coret. Ya enggak? Nah, kalau teman-teman bingung dicoret, kenapa nih dicoret? Ya udah, kita praktekin. Negatif 4 per 3 dibagi negatif 1 per 3 kita tahu kalau pembagian ini kan yang yang bilangan keduanya ditukar ya berarti negatif 4 per 3 dikali 3 per negatif 1 coret dong nah ini ya berarti ini jawabannya adalah negatif ketemu negatif atau negatif bagi negatif positif ya positif 4 berarti jawabannya adalah E nah teman-teman untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu ya 20 soal Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Semangat untuk UTBK-nya ya teman-teman Terus belajar dan jangan sampai menyerah Pokoknya sedikit yang kalian pelajari itu akan bermanfaat ya Apalagi banyak banget yang kalian pelajari itu pasti akan membantu kalian pada saat tesnya Oke untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu Nantikan video selanjutnya Teman-teman tetap stay di channel saya, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.